What's up guys, welcome back with me Nicola Reandi, I-nya 3, boom. Ya, jadi ini kita kembali lagi di gameplay ML. Karena aku sudah lama banget gak buat video. Aku memang gak niat nge-youtube sih sebenarnya, bukan gak niat video, malas aja gitu. Karena aku juga sekarang nih lagi buka usaha cuci sepatu, jual baju-baju bekasku, dan banyak lagi lah. Aku ikut lomba-lomba bahasa dan sastra Indonesia. Oh my god, aku jadi anak-anak yang lebih aktif daripada dulu, dari biasanya gitu ya. Langsung aja kita main klasik aja nih guys, tentang bagaimana sih cara main jauh head yang mantap gitu. So this is, we gotta pick jauh head. Where's jauh head? Oh my god. Oh, okay, okay. Ah, what a nice skin bro. Tapi kita sekarang sudah di dalam game. Pertama tuh kita langsung ambil sepatu dan kita langsung ambil yang skill 2 nya. Jadi kita masuk ke rumput yang dekat tower musuh. Jadi kalau misalnya kita bisa gangbang kayak gini. Nah, tepat kan? Sakit kan? Langsung kembali dia kan? Duh. Nih guys, cara main jauh head yang bagus nih. Gue kasih lihat. Kayaknya kelompok. Oh iya, kelompoknya diambil dong. Aduh, kelompoknya diambil dong. Gue sih lihat. Waduh, sudah diambil dong. Salah dong. Aduh. Biar blunder kita guys. Double kill di atas. Aduh, terpancing kita guys. Sorry. Terlalu nafsu rupanya. Hampir. Ada Aldosnya dong. Guys, ini gak guna juga. Gue sampaikan dong, bangnya dong. Dia pasti ngechat tuh. Fuck kan. Bodo amat. Pasti mau ngechat kayak gitu. Bungulnya itu. Gancurnya itu. Kita langsung aja disini kali ya. Tungguin itu. Wah ini bisa nih. Tungguin yang mau ngebuff. Can Jawhead get hurt? Mati. Itu cara main Jawhead ya. Oh, mati juga. Sip. So that's how we play Jawhead bro. Dia pasti kembali tuh. Dia pasti kembali ke mid. Kita lihat ya. Aduh, gak bisa kayak gini nih. Gak bisa kayak gini nih. Kita harus bantu. Okay. That's how we play Jawhead, bro. Oh my god, there's Alucard in there. Aduh, salah. Kita terlalu nafsu sama Alucard-nya. Aduh, bungul juga itu. Dapat. Sip. That is called revenge. Oh shit, man. They can catch up. I got Lee Evaporio on my right, yo.
Bitches change and I like I ain't notice. Eh, damn it. Damn it. Mati dong. Bye bye bitch. Bye bye Lance. Dan di sini kita akan ambil jungle musuh. Eh, apa ini? Seksana. Where's my mommy and daddy? Terus. Fuck you. Bye. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Eh, aduh. Belum sempat terlempar kok. Mampus. Mana berani kamu kampret? Iya. Ngapain lu? Perasaan mirip lawan mitik. Hah? Apanya? Gak jelas dari tadi guys. Lancelotnya gak jelas. Itu mitnya tepus dong anjay. Sini gua nunggu disini aja deh. Pasti dia datang ini. Pasti dia datang ini. Wah, mati duluan dong. Ya, ya. Maju sini lah. Takut kah? Mereka takut guys sama jawat gue dong. Ya. Aduh mati dong gue. Aldosnya sakit, sumpah. Aldosnya sakit bro. Lapu-lapunya harus bisa lebih jago daripada Aldos. Aduh. Oke ini sih lambat ceritanya. Masih mau kamu sama Jawhead? Hah? Oke, sini. Gerak takut. Aduh. Ada Aldous dong, ada Aldous. Tapi enggak apa-apa. Apa ngapain sih? Enggak jelas sama Aldous. Kita nyelamatkan Vexana dulu. Hahaha, lucu sekali kau. Mati kamu sama aku. Si mau kamu. Bingung. Kewalahan mereka guys. Kewalahan banget mereka. Eh, apa ini? Si mau kamu. Masih mau kamu? Eh? Dapat menang. Yes, menang. Akhirnya guys, yes. Ya begitulah kurang lebih cara main Jawhead yang mudahan MVP. Oh, MVP dong guys. MVP dong.
MVP. Mantul. Itulah, cuma menampilkan cara bermainnya Jawet Tasoy. Jadi ini nama nicknya sudah Tasoy ya. Iya seperti itu. Oh my god, mataku panas banget. Dan sudah ya, mati ya.